kita pacaran kalau nggak sayang. Nggak mungkin kita pacaran karena ada cinta. Ya kan, benar nggak anak muda? Ya, lo cinta. Jangan pernah kita bilang cinta jika kita tidak tahu kepribadian si doi. Saya juga masih tahu juga nih, saya mau bagi share. Siapa yang belum boleh pacaran? Orang seperti apa yang belum boleh pacaran? Satu, mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena masa kecap sama susu itu gak mungkin satu. Masa terang sama gelap itu gak mungkin bersatu. Ya mungkin kita bisa kuat ngomong kita bakal memenangkan si doi. Ya tapi kalau misalnya kita yang doi yang memenangkan kita itu bagaimana? Kita yang meninggalkan Tuhan. Tapi saya percaya di sini gak ada. Terus mereka yang berjiwa pembosan, dikit-dikit bosan, dikit-dikit bosan, itu tuh gak bosan. Yang selanjutnya, yang masih belum dewasa. Dewasa dalam hal apa? Dewasa itu banyak, bukan hanya dewasa dalam bisa saja dewasa dalam rohani. Sikap kalian, pemikiran kalian, badan kalian, itu semuanya termasuk dewasa. Dan yang belum bisa bertanggung jawab, bertanggung jawab dalam hal apa misalnya, itu ada di sini. Yang ketiga akan saya bahas yaitu yang orang yang sudah pacaran. Saya dapat ini kemarin dan saya share ke saudara sekalian. Yang harus dijaga saat pacaran, terlalu cepat jatuh cinta. Cinta ini ada saya dengar di TV-TV, cinta itu mengalahkan segalanya ya. Cinta itu buta. Pokoknya kalau udah ngeliat si dia, aduh, udah kelompok-kelompok aja ya. Tapi itu gak boleh itu. Terus overprotective dan possessive. Ini yang dilakukan sama si Top. Hafiz dan Adiantara itu. Terlalu protektif dan possessive itu gak bagus. Kita harus contohin Yusuf dan Maria, tokoh Alkitab. Yes. Yusuf tahu Maria itu mengandung, tapi Yusuf masih suka cinta aja gitu. Dia nggak merasa apa namanya si Yusuf merasa wah ini anaknya siapa nih kan, dihamilin sama siapa ini cewek gua ya kan. Yusuf nggak seperti itu ya kan. Ini yang namanya pacaran di dalam Tuhan. Pacaran di dalam Tuhan itu pasti membawa kita yang masih sejahtera. Membawa kita semakin maju, maju dalam iman, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, mungkin talenta kita di sana, bermain musik, apapun yang kita kerjakan, itu pasti dia akan mendorong kita. Amin, saudara. Amin. Ya, terus selanjutnya kebiasaan putus, ganti-ganti pacar, itu juga nggak bagus. Itu nggak bagus. Dan selanjutnya saya mau kasih tahu semuanya, saya kasih kesimpulan dari akhir khotbah saya, semua indah pada waktunya. Terima kasih.